saya dari PCU bersama-sama dengan teman-teman PMU FIP 2 selama 2 hari kemarin melakukan kunjungan jurnalistik ke KPH Tanah Laut ya. Ada kesan yang mendalam dari saya bahwa teman-teman KPH sangat terbuka terhadap teman-teman media yang kami bawa, baik yang dari Jakarta maupun dari lokal, provinsi dan kabupaten. Semua aktivitas FIP 2 yang ada di lapangan disampaikan secara terbuka, sehingga dalam rangka untuk membantu publikasi KPH yang diintervensi FIP 2 ini kami cukup mudah. Teman-teman media sangat gampang mendapatkan informasi baik secara fisik di lapangan maupun informasi-informasi yang disampaikan oleh KKPH, Dinas Kehutanan Provinsi maupun teman-teman pelaku kegiatan yang ada di lapangan yang diintervensi oleh FIP 2. Ya, dalam hal ini kami ucapkan terima kasih. Moga-moga kegiatan kita ke depan akan lebih dapat berkembang lebih baik. Terima kasih. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Saya sangat bersyukur punya kesempatan yang sangat baik, punya pengalaman yang sangat keren, bisa bermain-main di Tanah Laut, khususnya mengunjungi wilayah KPH Tanah Laut. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengajak berkunjung ke kelompok-kelompok tani. Luar biasa bagaimana mereka semangat mengembangkan usaha yang dulunya tidak dilirik. Sekarang mereka mampu melewati pandemi dengan membawa pesan bahwa hutan itu adalah sahabat kita, kehidupan kita. Dengan hutan, dia bisa memberikan kehidupan yang lebih layak, membuat masa depan lebih penuh dengan inspirasi, penuh kehidupan, dan saya percaya bahwa teman-teman yang ada di lingkar wilayah KPH Tanah Laut itu akan makin berjaya, makin sukses, makin oke. Untuk acara media trip kali ini, tiga kata yang saya bisa bilang, yaitu satu, keren, asik, dan enjoy. Adanya kolaborasi dari berbagai sektor, ya, terutama dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kehutanan Provinsi dan juga KPH Tanah Laut dengan masyarakat, ya, yang selama ini dilakukan dengan penguatan kelembagaan, ya, kemudian pemberian untuk peningkatan wawasan dan pengetahuannya, dan ditopang dengan stimulus dari kegiatan FIP 2 ini. Tentu bisa dilihat, ya, dari yang semula kelompok ini biasa-biasa saja, ya, dengan memanfaatkan alam dengan ala kadarnya, dengan pengetahuan yang tepat dan pembinaan yang tepat plus dana yang tepat guna, kita bisa melihat kelompok tani hutan kita sekarang sudah menuju arah kemandirian, ya, dengan memanfaatkan alam secara bijak, ya, sehingga menghasilkan dan menuju arah kesejahteraan. Nah, ini akhirnya sesuai dengan indikator kinerja dari kita di Dinas Kehutanan Provinsi, yaitu pengurangan luasan lahan kritis dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang semula masyarakat kita dulu memanfaatkan alam, boleh dikatakan kurang bijaksana, ya, dengan cara merambah kawasan hutan, menebangi pohon-pohon yang ada, sekarang mencintai, ya, merawat, menjaga, menanam, ya, sehingga bisa memanfaatkan secara optimal menuju kelestarian dan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Terima kasih.